Baik, terima kasih. Salam, selamat siang. Kami dari Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Tolikara, Kota Studi Surabaya. Dari sejak tanggal 16, kontrakan 3 sudah habis. Dan ini nyambung satu kontrakan, karena keluar tanggal 20. Dan minta waktu, tapi dari pemilik kontrakan diusir. Dan beberapa ada kontrakan putri dan putra, terdiri dari 13 yang ada di Surabaya. Sama nanti besok akan keluar lagi 7 dari itu. Dan ini tiga kontrakan ini mereka tidak bisa nyambung lagi. Makanya kita mau pindah ke numpang teman-teman dari Puncak Jaya, Lani Jaya. Dan dalam hal ini kami dari Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Tolikara di Surabaya, saya sendiri dengan beberapa teman-teman pengurus datang kepada teman-teman untuk mengajukan kepada pemerintah bisa dapat perhatian lebih cepat begitu. Kami kirim data surat verifikasi, mohon agar cepat untuk menyalurkan bantuan pemodokan, karena dengan situasi COVID-19 teman-teman tidak bisa dapat kenyamanan baik dalam hal ini untuk studi dan lain sebagainya. Maka dengan ini berupa permohonan kami kirim dengan berkenan hati pemerintah bisa memperhatikan kami, dan juga senior-senior bisa mendukung kami untuk memperhatikan kami dalam waktu yang dekat. Terima kasih, kami dari pengurus Korwil Surabaya. Kami dapat sampaikan tak lupa juga dari senior bahkan anggota dan kita punya kondisi saat ini bisa dapat perhatikan dari pemerintah Tolikara. Terima kasih, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Wah, wah.